Seluruh partai koalisi pengusung pasangan Salam Ivan melakukan konsolidasi pemenangan bersama seluruh tim partai dan tim legislator partai pengusung hingga di tingkat desa. Mereka menargetkan meraih suara penuh dari pemilih muda yang jumlahnya mencapai 30% dari total pemilih di Jember. Calon Wakil Bupati Jember, Ivan Aryatna menjelaskan, seluruh tim pemenangan dari unsur partai, serta tim yang dimiliki anggota DPRD dari PDI Perjuangan, PKB, Golkar, PAN, Berkarya, dan Perindo hingga di tingkat desa sudah dikumpulkan untuk mendapat arahan dari tim pemenangan kabupaten. Seluruh tim akan bergerak masif sesuai strategi yang sudah disiapkan tim kabupaten untuk meraih suara penuh. Beberapa isu utama yang akan diangkat, lanjut Ivan, salah satunya sektor pertanian agar bisa menarik bagi generasi muda. Sebab menurutnya sektor pertanian di Jember memiliki potensi daya saing yang kuat sehingga perlu mendapat perhatian yang besar melalui kebijakan pemerintah daerah. Tentu bukan hanya sektor pertanian konvensional, tetapi harus sistem pertanian modern yang sesuai dengan karakter generasi muda. Potensi pertanian Jember yang sangat besar jika dikelola oleh generasi muda dengan sistem pertanian modern. Ivan optimis akan mampu menjadi leading sektor peningkatan kesejahteraan masyarakat.